Oke teman-teman, ini adalah sebuah contoh soal yang susah-susah gampang sebenarnya. Ini adalah sebuah fiskometer ya. Fiskometer. Dari katanya kita tahu bahwa ini adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengukur viskositas sebuah fluida. Jadi misalnya teman-teman punya cairan, cairannya ini direpresentasikan dengan bagian yang diarsir. Teman-teman nggak tahu viskositasnya berapa, pengen diukur berapa viskositasnya. Teman-teman masukkan sebuah piringan, jadi penampang piringan tersebut adalah lingkaran ya, yang kemudian diputar dengan angular velocity omega. Sorry, ini bukannya W to omega, walaupun kelihatannya kadang-kadang mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi piringan tersebut, ada shaft-nya ada gini ya, itu diputar dengan kecepatan omega supaya kita tahu torsi yang digunakan untuk memutar piringan tersebut berkorelasi dengan mu. Gitu. Sehingga kalau torsinya tahu, mu-nya kita bisa tahu. Pertanyaannya sekarang torsinya berapa? Gitu. Ya. Ini adalah pertanyaan yang valid ya, bukan mengada-ngada. Ini pertanyaan engineer yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut teman-teman, teman-teman mesti ilustrasinya jelas dulu. Ini kan piringan, penampangnya lingkaran. Coba ya, misalnya saya gambar dulu ya, nih ya. Misalnya kalau diturun ke bawah, tengah-tengah lingkarannya di sinilah misalnya ya. Jadi piringan itu terlihat seperti ini nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan gambarnya nggak jelek. Jelek gambar itu. Ya rendah. Ini teman-teman tahu ya, piringannya tidak sempurna, mohon maaf. Nah, gini teman-teman. Torsi itu adalah jari-jari dikali gaya, kayak geser. Kalau ada fluida di sini, dengan jarak antara piringan dengan foundation atau selongsong dari fluida tersebut, kecil ya, ini harus kecil ya teman-teman ya. Ini harus kecil, ya. Kalau nggak kecil, nanti variasi kecepatannya tidak linear. Oke. Kalau kita memutar ini, ada yang melawan, sehingga dibutuhkan torsi tertentu. Kan kalau nggak ada yang melawan, ya apa yang diukur, gitu kan. Ada yang ngelawan. Nah, yang ngelawan itu gaya geser, F. Gaya geser. Permasalahannya gaya geser itu juga, ya, kita harus tahu berapa besarnya, gitu ya. Gaya geser itu berapa? Gaya geser ini adalah fungsi, ya, dari tekanan geser, ya. Tekanan geser, tau, ya, tau bukan T ya, T itu disimpan untuk torsi, ini tau, dikali A, gitu kan. Tau dikali A, karena tau itu adalah F dibagi A. Ini dibalik aja persamaannya. Tau ini ya adalah fungsi dari kecepatan. Du over dy. Sedangkan kecepatan U itu berbeda di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Yang konstan itu, ya yang konstan itu adalah omega. Itu permasalahannya teman-teman. Nah, jadi F itu di sini beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Kenapa? Karena V-nya itu beda. Di sini beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Karena yang konstan itu adalah angular velocity-nya. Itu permasalahannya. Jadi sekarang kita harus tahu persis, ya. Saya hapus dulu ini biar nggak... Nah, jadi... Ya, kita hapus dulu ini. Kita harus tahu sebuah domain kecil di dalam piringan tersebut yang F-nya itu konstan, karena kalau nggak kecil, ya kita nggak bisa tahu F-nya itu berapa. Jadi kita ilustrasikan, seakan-akan ada cincin di sini. Cincin yang tipis, gitu ya. Cincin yang tipis. Ya, tipisnya berapa sih? Ya, tipisnya itu adalah DR. Tipis, tipis sekali sedemikian hingga gaya yang diderita di sini. Gayanya itu kan tentu hasil dari, ya kan, hasil dari fluida di mana piringan tersebut bersentuhan, ya kan. Jadi gaya di dalam cincin tersebut itu adalah gaya yang konstan, gitu. Setidaknya di dalam cincin tersebut. Jarak dari tengah piringan ke cincin itu R. Jarak dari tengah piringan ke garis terluar itu adalah R. Jadi kalau ditanya gaya yang bergerak atau berlaku di dalam cincin itu, karena kecil, ya kita sebut DF.
gaya DF. Ya. Jadi DF itu adalah tau dikali penampang cincin yang kecil itu, karena dia kecil kita ganti jadi DA. Gitu teman-teman, DA gitu. Ya kan? Kita naik ke atas sekarang. Nah, gaya yang kecil ini DF akan menghasilkan torsi yang kecil, D tau gitu. Teman-teman, ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang, torsinya pada berapa diderita oleh piringan tersebut? Ya tentu adalah integrasi dari torsi-torsi kecil DT, gitu kan? Integrasi dari torsi-torsi kecil DT, ya kan? Merupakan, ya, integrasi di sisi kanan, gitu kan? Gitu loh, teman-teman. Ini salah satu cara, bukan salah satu cara, satu-satunya cara untuk menjawab pertanyaan ini, gitu. Nah, ini penting sekali untuk dimengerti, teman-teman, ya, karena di sini sekarang kita masuk ke ranahnya kalkulus. Tapi penyelesaian dari sini ke hasilnya T itu berapa sebenarnya nggak terlalu menarik dari sisi mekanika fluida. Dari pertanyaan sampai bisa tahu bahwa tau itu nanti adalah integrasi dari tau-tau yang kecil, ini adalah inti dari mekanika fluida. Kalau teman-teman bisa sampai ke tahap ini, artinya teman-teman benar-benar ngerti gitu. Sisanya itu adalah aritmatik dan kalkulus. Oke, sekarang jadi kita tahu bahwa tau itu adalah sekarang integral R dA. Integral dari mana ke mana? Nah, ini harus ngerti dulu. Integral dari R sama dengan 0, yaitu pusat dari piringan sampai ke pinggiran paling luar. Jadi R sama dengan apa tuh pinggiran paling luar? Ya, kapital R, gitu kan? Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, sekarang sorry, bukan DA. Saya salah tuh. DF, ya kan? DF. Mohon maaf, teman-teman, ya. DF. Oke. Di RDF, gitu ya. RDF. Sedangkan DF itu tau DA. DT, DT adalah RDF. Gitu. Oke, teman-teman, ya. Nah, sekarang gini. DF itu adalah fungsi dari tau DA, ya kan? Tau DA. Gitu, ya kan? Kan kita udah tulis di sini kan, udah ngerti tadi kenapa F itu tau DA, DF itu tau DA. Oke, sekarang tau itu apa? Tau itu apa? Nah, kita udah baca tadi dari kuliah kita selanjutnya bahwa ya tau itu adalah mu du over dy, ya kan? Vektor ya kali DA. Dari mana ini? Tau itu ke sini, itu Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity, ya. Nah, sekarang begini, teman-teman. Ini perlu dimengerti dulu, ya. Kalau teman-teman melihat dari kiri ke kanan, ini misalnya matanya teman-teman nih, ya, matanya saya agak sipit gitu ya. Dari kiri ke kanan, apa yang teman-teman lihat sih sebenarnya? Yang teman-teman lihat itu adalah ini. Ya, ini piringannya. Karena piringan yang saya arsir ya, piringannya itu bergerak dengan kecepatan ke kanan, u, gitu ya, atau v lah, v, v, gitu ya, kecepatan v ke kanan. Dari sini ke sini adalah, ya kan, delta, ya kan. Nah, yang teman-teman lihat di sini adalah persebaran kecepatan, gitu. Jadi persebaran kecepatan, ya. Gitu kan teman-teman ya. Nah, dari sini ke sini, ini adalah sumbu y, gitu. Sedangkan persebaran kecepatan ini adalah u, yang adalah fungsi dari y, gitu, teman-teman. Ya, nah, jadi, du over dy, karena delta itu kecil, sehingga variasi dari u terhadap y itu bisa dianggap linear, maka du over dy itu bisa disimplifikasi menjadi V dibagi delta, gitu teman-teman, ya, V dibagi delta. Sedangkan V itu sendiri adalah omega dikali R dibagi delta, gitu. V itu adalah omega dikali R, sehingga du over dy
itu adalah omega dikali R dibagi delta. Ini disimpan dulu teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa substitusi ini masuk ke dalam sini. Oke. Okay? Kita substitusi teman-teman ya. Oke. Okay. Jadi ini adalah mu omega R delta kali DA. DA itu apa sekarang? Nah, DA itu adalah penampang dari cincin ini yang bersentuhan dengan fluida. Nah, sekarang cara tahunya gimana? Ya, teman-teman anggap aja ini semacam gelang karet gitu ya, misalnya ya. Kalau teman-teman putus di sini, ya, terus teman-teman buka gelang karet ini, teman-teman lebarkan gitu ya. Itu kan seakan-akan jadi kayak semacam balok yang tipis, ya kan? Tebal balok itu ya adalah DR, ya kan? Tebalnya. Sedangkan panjang dari balok itu adalah circumference dari atau lingkaran luar atau lingkaran dalam, sama aja karena DR itu kecil kan, dari cincin itu yang adalah 2 pi R, ya kan? Jadi DA itu adalah 2 pi R DR. Ini ketebalan balok, ini panjang baloknya. Kalau karet ini atau gelang karet ini kita lebarkan jadi balok tipis. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kita kumpulin aja R-nya itu. 2 pi mu omega dibagi delta, R-nya kita kumpulin, ada 3 R-nya, jadi R pangkat 3 dikali DR. Kan gitu kan? Nah, sekarang jadi ini semua torsi. Sekarang gampang, apapun yang tidak ada urusan dengan DR bisa keluar dari integral. Jadi 2 pi mu omega delta, keluar semua dari integral. Menyisakan integral dari 0 sampai kapital R, R pangkat 3 dikali DR. Ya udah langsung jadi R, kapital R pangkat 4 dibagi 4. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah jawaban akhir. Recap. Yang paling sulit dari persoalan ini adalah untuk mengerti ini. Kalau teman-teman udah dapat ini, ngitung dari sini ke sini adalah permasalahan kalkulus gitu. Dan pengertian teman-teman terhadap relasi antara U dengan omega R, dan pengertian teman-teman terhadap caranya nyelesain integral, paling begitu. Tapi untuk mengerti sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Saya recap lagi. Jadi sekarang, mengapa kita mulai dari sini? Kita mulai dari sini untuk bisa, karena begini teman-teman ya, karena begini, saya recap lagi. Gaya yang diderita oleh setiap titik di dalam piringan itu tidak sama. Gayanya itu fungsi dari tau, atau tekanan geser. Tekanan geser itu fungsi dari du over dy. Nah, du over dy itu adalah v dibagi delta. V itu beda di mana-mana. Di sini v-nya beda, ya kan? Ini v-nya beda. Di sini v-nya juga beda, karena v-nya itu kan, ya kan? Fungsi dari R, gitu kan? Nah, itu permasalahannya. Jadi, kita harus ambil dulu sebuah cincin dengan penampang yang kecil, sehingga di dalam cincin tersebut, gayanya itu bisa dikuantifikasi secara tidak ambigu. Gayanya ya kecil, karena cincinnya kecil. Maka itu, torsi yang dihasilkan oleh gaya tersebut kecil, karena gayanya kecil, gitu kan? Nah, untuk mendapatkan total torsi, jadi torsi-torsi kecil ini harus diintegrasikan. Integrasikan, tuh, gini. Sisanya adalah kalkulus. Oke, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Kalau enggak, ya teman-teman baca pelan-pelan penjelasan saya, lihat lagi, dan mudah-mudahan teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya lewat jalur apapun.